Nah, jadi seperti itulah teman-teman cara saya pada saat melakukan pindah tanam, kemudian cara mengendalikan hama dan perawatannya juga sudah saya paparkan di awal tadi ya teman-teman. Dan sekarang sudah berusia 22 hari teman-teman, dan sudah seukuran sebesar ini dan sudah mulai nampak bunga juga ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, memang jenis cabai dewata 43F1 ini ukurannya tuh kecil, dan pada kemasannya tertulis masa panennya itu di antara 70 sampai dengan 75 hari teman-teman. Dan pada usia 22 hari sudah nampak bunga seperti ini. Oh ya teman-teman, di awal video saya tidak menyebutkan mengenai pupuk yang saya gunakan, karena ini memang belum menggunakan pupuk sama sekali, baik itu pupuk dari toko maupun pupuk dari racikan. Dan ini baru mengandalkan media tanam saja teman-teman. Dan nanti setelah tanamannya sudah minta dipupuk, akan saya kasih pupuk teman-teman. Dan pupuk apa yang akan saya gunakan nanti akan saya perlihatkan juga ke teman-teman semua. Jadi ini belum menggunakan pupuk, baru mengandalkan media tanam saja yang sudah saya diperlihatkan di awal video tadi cara pindah tanamnya teman-teman. Nah teman-teman, dengan cara melakukan pindah tanam kemudian perawatan yang sudah saya sebutkan di awal video tadi, dan pertumbuhannya seperti ini teman-teman. Dan alhamdulillah juga teman-teman, tidak ada satupun yang layu atau gagal, dan semuanya dapat tumbuh dengan baik seperti ini. Nah teman-teman, yang di sini juga alhamdulillah pertumbuhannya seperti ini teman-teman, kelihatan sehat. Nah yang di sebelah sini seperti ini teman-teman. Jadi seperti itulah teman-teman cara saya pada saat memindahkan bibit cabai, cara perawatan, cara pengendalian hama sudah disebutkan di awal video tadi ya teman-teman. Dan seperti ini hasilnya. Oke teman-teman, kiranya sampai di sini dulu pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.